satu perjalanan lagi. Jalan-jalan yang entah untuk apa. Semacam melangkah tanpa tujuan. Tanpa arah yang pasti. Kita jalan bersama, tertawa bersama. Kemudian sunyi dan diam. Kita sibuk dengan pikiran dan hati yang kacau balau. Sunyi sekali. Sepi di tengah ramainya alam. Kemudian muncul lelah. Lelah yang buat patah, lelah yang melulu lantah, lelah sekali, iya, lelah dengan pilihan, lelah dengan hidup yang penuh luka, yang entah bagaimana harus dijelaskan. Ini semua hampir tidak kelihatan. Tertutup entah oleh apa. Kemudian yang ada hanya tanya. Aku harus apa? Dan kita harus bagaimana? Menyimpan semua dalam hati. Mungkin benar, seperti yang selalu dilakukan Maria. Atau seperti Yesus. Dalam tanganmu, kuserahkan nyawaku. Memasrahkan seluruh perjalanan pada Dia. Ya, pada Dia yang telah melukis dengan indah. Terima kasih untuk perjalanan yang tak terhitung banyaknya. Terima kasih untuk lelah-lelah yang masih terpikul. Dan terima kasih untuk cinta yang besar dan pengorbanan yang bertubi-tubi. Di tempat ini, hanya namamu yang kusebut. Kemudian, seluruh perjalanan kembali hadir. Dan tentang semua ini, Dia lebih tahu. Dan di tempat ini hanya ada doa dan semoga-semoga yang menanti amin. Semoga di setiap perjalanan akan ada berkat dan kebahagiaan. Semoga perjalanan berikut lebih terarah. Dan kita bisa melangkah dengan pasti. Salam dari Watu Wea. Salam dari Maria, Bunda pengantara semua doa dan harapan kita.